Balik lagi guys di Ribbon Montek guys. Oke, yang belum like, komen, silahkan komen di bawah guys. Yang belum subscribe monggo guys. Oke, gua mau ngelanjutin mission guys ya. Jadi gua di sini mau ngalahin si Hollow guys. Gila banget ini guys. Sekali ulti guys, semua karakter gua puyeng guys. Jadi gua mau coba formasi ini guys ya. Jadi gua masih ngandelin si Kapanchi sama si Ichigo guys. Yamamoto guys. Jadi dia ini sudah tua. Guys. Sampai batuk gua guys, gila banget ini. Gua sampai berkali-kali ngulang ya guys. Jadi kalian jangan lupa untuk aura sage naga birunya aktifin guys ya. Jadi biar bisa meningkatkan karakter kalian damage-nya agak lumayan guys. Jadi di sini gua utamakan ngandelin HP dan defense-nya karakter-karakter gua guys ya. Jadi yang gua pull up cuman itu doang guys. Jadi gua coba mau ngelawan ini guys, siapa tahu gua bisa ngelolosin mission plot stack yang ke-17 ini guys ya. Jadi gua masih pakai manual guys. Ini sengaja gua taruh si Yoshiro di depan guys sebagai tumbal guys ya. Jadi si Mayuri gua taruh di sebelah kiri guys, di barisan depan guys ya. Jadi gua sudah berulang-ulang kali ngelawan si Hollow ini guys, jadi agak susah juga sih ngelawannya guys. Jadi gampang-gampang susah, cuman kita cuman muter-muter aja guys, line up-nya kita puter-puter guys, kutak-kutak atik guys, taruh di sini, taruh di mana. Yang penting kalian harus follow up defense sama HP karakter kalian di damage dealernya guys ya. Jadi nggak gampang mati guys. Jadi gua mau coba pakai si roh perangnya si Ichigo ini yang gambar mata guys, nggak tahu itu apa namanya guys, yang gambar mata yang khusus fighter guys ya. Jadi biar dia memiliki damage yang cukup lumayan guys. Jadi itu yang aktif, nah itu guys bener-bener gila damage nya guys si Ichigo guys. Itu sudah UR guys ya. Jadi sambil nunggu wait Ichigo guys, tuh gila guys, anjir mati gua guys. Anjir puyeng kakek Sugiono Mayuri, mantap jiwa ini guys. Gila nih, gimana gue cara ngalahinnya nih guys. Epic comebackin guys, gas guys. Si Ichiro nya guys, kasih ulti guys. Kalau dia ini damage nya berwarna oranye guys, bisa berkali-kali dia guys ultinya guys. Tapi kalau merah keluarnya guys, jangan harap dia bisa dua kali guys. Si Ichigo mantap guys. Kapanchi guys, gasa. Gila ya, tebel banget lawan si Hollow guys. Kita usahakan dia jangan ulti di round ketiga guys. Kalau sekali ulti mau cut semua barisan gua guys. Kita turunkan defense dia guys. Tidak, Yoshiro terpaksa jadi tumbal. Gila ini kelawannya, anjay bener lah. Kakek sugar berikan api mong. Wah, gai, nggak mati juga kan? Kasih racun lagi sama Mayuri yang guys. Aduh, benar-benar nih makan sampah ini guys. Gila tuh Mayuri itu. Damage yang nggak ada dia juga guys. Cuman tebal aja darahnya guys. Si Mayurinya nggak mati. Benar-benar cah. Mati ya guys. Tamat juga gua. Gila sampai keringetan gue nih guys. Gila Kapanchi gue emang GG banget guys. Jadi sabar aja guys. Jadi gue saran kalau follow up damage dealernya cukup dengan defense sama HP nya tebelin guys. Kalau bisa jingganya bintang 1 guys ya. Jadi di level ini gue butuh yang namanya material guys. Gue di sini nggak ngarepin menang di arena guys ya. Jadi jauh guys sama sultan-sultan guys, mereka jagonya top up semua, gila itu guys. Gua aja nggak main-main di arena guys selama gua nge-review nge-record ini guys, gila nggak berani gua ngelawan di arena guys. Akhirnya guys tamat juga stack 17 per 10 nya guys. Halo, chapter 17 serangan Aranskar selesai guys. Jadi saran gua guys, yang kalian cukup pull up itu damage dealer guys ya. Jadi dengan karakter kalian yang cukup mempunyai skill-skill yang mematikan guys. Jadi gua mau
the next video gua guys, gua mau ngelawan di ujian elitnya guys ya. Jadi lawan Urahara dan si Yamamoto guys nih guys, terakhir guys, gila di level 64 guys. Aduh gimana gua cara ngalahinnya, salah ngalahin si Konnya aja susah guys. Jadi kita cukup main sabar guys ya, jadi tunggu video-video dari gua guys. Terima kasih yang sudah like video gua, yang nonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe buat kalian semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, kita klaim mantap.